satu ruangan tadi, ketika mau diadakan rekonstruksi, tiba-tiba kami diusir. Diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Kenapa diusir? Saya minta alasan hukumnya, karena kami juga sebagai penasihat hukum daripada korban berhak untuk melihat. Sekaligus pengen tahu apakah betul seperti itu peristiwanya atau tidak. Akan tetapi Dirtipidum tanpa alasan kecuali pokoknya penasihat hukum daripada pelapor tidak boleh ada di dalam tempat rekonstruksi itu. Kami hanya boleh di luar saja, pokoknya diusir keluar. Sementara pengacara daripada para tersangka boleh. Jaksa, LPSK, Komnas HAM semua boleh. Dari kepolisian boleh. Berarti kami dimusuhi. Daripada kami dimusuhi, masih banyak kegiatan yang lebih bermakna, ya kami pulang. Karena toh percuma kami ada di sini, tidak bisa melihat apapun.